Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut jika terpilih sebagai presiden akan merangkul lawan politik untuk membangun Indonesia. Prabowo menyebut jika ada oposisi tak masalah selama tetap cinta Indonesia. Pesan ini disampaikan Prabowo Subianto dalam acara organisasi Gerakan Muslim Persatuan Indonesia atau GEMPITA di Bandung, Jawa Barat. Prabowo berjanji jika terpilih jadi presiden akan merangkul lawan politik untuk membangun Indonesia. Insya Allah kita menerima mandat dari rakyat Indonesia, kita pun akan mengajak semua kekuatan bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Yang mau tetap beroposisi, kita butuh juga oposisi, tidak ada masalah. Tetapi oposisi yang cinta tanah air, oposisi yang bersama-sama mengoreksi, mengkritisi, tetapi cinta tanah air, cinta bangsa dan rakyat Indonesia.